Hai teman-teman, beberapa waktu lalu teman-temanku di kolom komentar memberikan saran untuk membuat video serta penerjemahan bahasa Inggrisnya. Tapi karena sangat kesulitan membaca subtitle, akhirnya aku berinisiatif untuk mencari situs AI yang bisa membantuku membacakan bahasa Inggris dengan lancar. Dan akhirnya aku menemukannya. Suara yang kamu dengar sekarang adalah Dora the Explorer. Kamu pasti tidak asing dengan film ini kan? Menurut kalian, apakah lebih nyaman membuat konten bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dicampur dengan cara bahasa Indonesia di telinga kiri dan and English in the right ear? Atau sebaiknya videonya dipisah saja? Silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Jika kalian masih bingung dengan maksudku hari ini, inilah contohnya. Hai, welcome back on the Vivid Clarissa's channel. Hari ini, saya akan membuat tutorial tentang Eurofly.